Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali, jumpa di channel IR Elektro. Kali ini saya akan melepas baut yang susah dilepas, yaitu baut HP. Untuk cara membukanya itu susah karena ini udah berkarat. Kata customer, ini HP bekas kena air sehingga berkarat dan susah untuk dibuka. Nah, seperti halnya seperti ini ya. Jadi dia los, nggak bisa. Untuk cara membongkarnya mudah sekali, yaitu dengan cara menonton video ini. Pertama-tama pastikan dahulu baut yang berkarat memakai silet atau benda apapun ya, sampai putih bersih. Bersihkan sampai putih agar nantinya di solder bisa menempel. Bersihkan hingga benar-benar bersih ya, seperti ini kelihatan putih bersih. Diusahakan karatnya sampai hilang. Nah, untuk lebih cepatnya bisa dibersihkan pakai mini bor ya. Seperti ini saya gunakan biar cepat proses pembersihannya. Sudah bersih, kelihatan ya putih ya, seperti ini. Terus persiapkan timah dan solder panas, lalu persiapkan baut bekas yang masih bagus ya, dan nantinya kita solder, kita satukan dengan baut yang tadi sebelumnya kita bersihkan. Nah, sampai kelihatan seperti ini ya. Ini timah sudah menempel sama baut. Ambil baut yang masih utuh, seperti ini, tempelkan sedikit timah, lalu paskan ke baut yang berkarat tadi. Diamkan beberapa menit. Sehingga menempel seperti ini ya. Menempel seperti ini, lalu kita bongkar. Ternyata masih gagal ya.
ternyata masih gagal, dan kalau gagal dicoba lagi. Tiga, sekarang saya lepas. Ini saya ambil obeng. Ini udah dingin ya, udah dingin alias adem. Langsung eksekusi. Sambil ditekan dikit, lalu putar. Nah, ini berhasil nih. Oke. Berhasil ya. Baut yang berkarat sudah berhasil keangkat. Dan yang lainnya, untuk proses yang lainnya sama aja ya, seperti tadi. Jika masih ada kesusahan, dicoba lagi sampai benar-benar si baut sambungannya kencang. Oke, gitu aja tutorial kali ini. Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya. Oke, terima kasih.